Bangun bisnis yang sukses gak segampang membalikkan telapak tangan. Selama perjalanan, pasti ada rintangan yang berdatangan. Tapi bukan berarti gak bisa sukses, kan? Apa saja kunci supaya bisa bertahan di segala kondisi? Milikilah mindset pengusaha. Terdengar mainstream, tapi penting. Karena memulai bisnis resikonya 50 banding 50, artinya potensi berhasil dan gagal sama beratnya. Mereka yang punya mindset ini cenderung lebih berani untuk ambil resiko daripada yang kebanyakan mikir dan ragu-ragu dan gak jalan-jalan. Mulai bisnis dengan produk kurang tepat menurut saya, karena akan cenderung memaksakan pasar tanpa peduli apa kebutuhan mereka. Mulai bisnis dengan solusi bisa lebih baik dan lebih bertahan karena berangkat dari problem banyak orang, lalu tawarkan cara menyelesaikan masalahnya. Barulah cari strategi untuk mengubah problem menjadi solusi. Ini akan menjadi ide bisnis dan segeralah dieksekusi. Bagi kamu yang mau mulai dan belajar bisnis, silakan klik link di bio atau di deskripsi ya.